Kita hari ini bakal buat edisi agak spesial sedikit. Gue capek, pegel. Oke, balik lagi di YouTube channel Lehar Studio. Kali ini gue, Iman, bersama Jul. Enggak lanjut. Oke, kita hari ini bakal buat edisi agak spesial sedikit. Di sini kita bakal buat warna-warna rambut yang unik. Jadi bosen ya kita ngeliatnya warna abu-abu, warna biru, warna hijau dan lain-lainnya. Tapi hari ini kita bikin yang unik dan kolaborasinya akan ada banyak banget hari ini. Jadi langsung aja, kali ini gue dapet kebagian ngecat. Oke, sekarang bleaching udah selesai, kita masuk ke kelima zone. Jadi alat yang besar ini gunanya adalah untuk mempercepat proses oksidasi dari bleachingan rambutnya bapak rapper hip hop satu ini. Yang sebetulnya tadi bleachingnya ya bisa lihat sendiri ya, udah kemana-mana ke kuping segala macem. Oke. Oke, kita masuk ke mode karena ini warnanya color, berarti kita tekan tulisannya yang color. Nah, di sini temperaturnya 2, timernya 10 menit. Oke, langsung aja. Oke, sekarang kita udah masuk tahap kedua. Ternyata bagi gue, kolaborasi ini harus lebih indah lagi kalau seandainya bagian atasnya warnanya ganteng udah kusut ini nih. Kita rubah warnanya jadi sesuatu yang menarik. Nah, gue butuh bantuan Beka. Di sini Beka bantuin gue, oke? Oke. Nanti gue akan bleaching bagian atasnya. Kita rubah warnanya. Ketan. Seneng banget lo kayaknya. Hah? I like your style. Ngomong itu. Lu di sekolah jadi kulitnya singkat ya. Rambut. Jadi kalau seandainya lu jadi tukang cat, ya inilah yang harus kita lakuin. Gitu. Nah dulu sebelum gue jadi owner, ya udah kita mulai dari bawah. Nah mulainya itu dari bawah. Dari bawah. Dari sini ke atas, Pak. Gitu. Ya, ini jadi foil. Buat apa? Masak. Buat apa? Buat masak. Nih, ini gue kasih tau lo ya semuanya. Dia pansos. Berapa? 200 ribu subscribers ya. Tiga itu tunggu Hernerts ya. Bakal ngejar 200 ribunya ya. Supaya dia nggak terkenal lagi Hernerts yang terkenal. Oke, kita lawan dulu kita. Biasanya kalau sandai kalian makan kayak daging ayam, daging sapi dan lain-lain, itu kalian pernah dengar istilah daging asap. Nah sama kayak ngecat rambut. Nah sebelum kita tutup ya, ini juga sama. Namanya smoke bleaching. Nah terus kita tutup. Nah biarin dia mateng, oke?
kita tunggu hasilnya kayak gimana, pantengin terus. 15 menit kita pakai klimatron. Oke, sama gua. Dari rumah tadi. Oke, jadi proses bleachingnya udah selesai. Sekarang waktunya kita bilas. Apa? Gue capek, pegel. Kita ambil alih. Oke, udah dari beberapa jam yang lalu kita melalui proses panjang dari ngecat, potong rambut. Jadi yang gua kerjakan adalah itu rambut bagian atasnya Gans. Gua akan menggunakan cat yang berwarna cerah, sangat cerah sekali, yaitu hijau stabilo atau shocking green. Dan gua enggak sendirian, dibantu dengan teman gua, ada Hafiz di sini. Iya, halo. Nah, si Hafiz ini yang mengerjakan Alien. Alien. Iya. Gambar di Gambar mana? Gambar kepalanya Gans. Gambar di kepalanya Gans. Dan ada lagi yang motong rambutnya Gans. Halo. Sebenarnya dia enggak penting-penting banget. Ya, dia cuman ngerapi-ngerapi doang sih. Tapi dia juara loh dia. Jadi, hasil akhirnya mau lihat seperti apa? Ini dia hasil akhirnya. Mantap, Bosku. Ini dong belakangnya dong. Kan karya gue di belakang. Wih, karyanya Tatang, coba sebelah sini nih karya Tatang. Kan, gak penting-penting banget gitu. Cuma bawahnya doang. Oh,
Oke ya. Segitu aja ya. Kalau mau lihat banyak ke Herald aja ya. Jadi jika kalian mau buat-buat kayak gini lah. Kayak gini lah ya kan, ketengok lah ini. Buat kayak ini bisa kalian datang ke sini. Bisa kalian datang ke sini. Kita buat. Ya Mas Bek? Ya. Kita kerjakan. Kita kerjakan bertiga. Jadi kerjanya enggak cuma sendiri untuk menghasilkan karya seperti ini. Ini karya loh, karya. Kita secara kita seniman kan bertiga kan. Iya, seniman. Guys, thank you yang udah jadi model. Thank you. Rambutnya mau di acak-acak sama kita bertiga. Makasih banyak. Semoga gak malu ya. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa komen-komen, request-request video yang lain. Kalian mau dibikinin video apa? Jangan lupa juga like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Terus jangan juga lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng. Supaya tahu pemberitahuan nanti kan. Ya. Terus untuk mengetahui kegiatan kita sehari-hari di Hernet Studio, jangan lupa follow Instagram Hernet Studio dan Instagram gua @bedriftcaper, Instagram @afis_ramiro, @tatangbowo_ Gans Akara Boy. Iya. Sekian video kali ini, quality over quantity. Gah!